Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya Ibrahim Allah Taala, wa ma ahsana kaula ba'dihim. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya perkataan sebagian mereka. Ya ayuhar rajulul muallimu ghairahu hal la nafsi kana zat ta'limi ta Wahai seseorang, wahai rajul, wahai orang yang hebat al muallimu ghairahu orang yang ngajarin orang lain jadi guru itu orang hebat ulama itu orang hebat ar-rajul rajul. walaupun perempuan rajul orang hebat apalagi ngajarnya ikhlas nggak cari uang nggak cari duit nggak cari kedudukan nggak cari pangkat ngajarnya ikhlas nggak cari kehormatan nggak nilai ta'ala Halla ya, linafsika kana za ta'limi Tasipu dawa'a li saqami wa zi dhafa Dona Ya rajul wa seorang yang hebat al-mu'alimu ghairahu yang mengajarkan akan orang lain. Allah, kenapa tidak linafsika bagi diri engkau? Hakanazat ta'limi yang ada dia itu mengajarkan. Tasi buddha engkau bersifat obat. Kenapa engkau? Kenapa tidak untuk diri engkau? Yang ngajarin, engkau bersifat obat, engkau itu bersifat obat, bagi orang yang punya sakit, yang sakit, wazid dofa, wazid dona, sama kurus, maksudnya sakit, ya, orang kalau kurus kan sakit. Jadi, kalau ya guru itu ibaratnya seorang dokter gitu ya, yang bisa nyembuhin. penyakit. Kaima yasi'u bihi wa antas saqim. Bagaimana bisa sah? Bagaimana bisa satu dengan ilmunya seseorang yang ngajarin ilmu sementara engkau sakit, mana ngajarin tapi kagak ngamalin. Wa naraka tusli'u birrasyadi uqulana abadan wa anta minar rasyadi adimu. Wa naraka dan kami lihat engkau tuslihu memperbaiki mirrasad uqulana dengan ya petunjuk dapat petunjuk maksudnya uqulan akan akal-akal kami abadan selamanya wa anta minar rasadi adimun sementara engkau daripada daripada petunjuk adimun enggak ada Engkau ajarkan kami berbagai ilmu. Tadi membodoh jadi pintar. Tapi engkau sendiri enggak bisa mengamalkan apa yang kau berikan kepada saya. Fafda binafsika. Maka oleh karena itu tak dengan diri engkau. Fanhaha angayiha. Maka cegahlah dia daripada dosanya. Kesalahannya. kesalahan nafsu diri itu ngajarin tapi tidak ngamalin ngajarin tapi tidak ngamalin faizan taat fa anta hakimun maka apabila ia ia berhenti daripadanya artinya daripada kemunkaran enggak nggak nggak melanggar wa hakim maka engkau itu jadi orang yang hakim bijaksana dia ngelarang sesuatu dia udah tinggalkan sesuatu itu ma wa ya'di maka di sana ketika engkau mengamalkan apa yang engkau ajarkan ma wa tadi akan diterima apa yang engkau katakan dan dia yang dengar akan mendapat petunjuk. Makanya salah satu ciri daripada guru yang ikhlas yang ber, guru yang berhasil uh, apa? Uh, tanda bahwasanya gurunya ikhlas mana? tuh muridnya jadi. Tapi muridnya yang benar-benar dari dia gitu dari dari nggak bisa sampai bisa bukan yang iya dulu TK-nya tuh bukan, bukan itu masih ini dia itu tetap tetap ada jasanya itu ya SD-nya bukan bukan ini yang ilmu ya dia ngajar apa dia belajar sama beliau guru itu dari nggak bisa sampai bisa baca kitab lalu ilmunya dipakai sama orang banyak maka ketika orang-orang itu ilmunya dipakai oleh banyak orang, berarti gurunya yang dulu ngajarnya ikhlas. Itu yang ngajarin dia, yang ilmu yang dia pakai buat kemana-mana. Jadi kalau begitu apa? Yang paling penting, yang paling urgent untuk memilih seorang guru adalah keikhlasan. Kalau guru ngajarnya ikhlas, insya Allah muridnya jadi. Eh, jadi. Yakin, saya yakin, yakinnya insya Allah Allah akan izinkan untuk jadi. Di tangan beliau lah insya Allah sampai. Hmm. Jadi kalau begitu cari guru yang ikhlas. Kita buat anak kita nih, umpama nih pengen sekolahin, pengen suruh pesantrenin, pengen ngaji. Cari yang ikhlas bukan yang mahal. Oh itu bagus tuh mahal lengkap. Eh jangan itu yang menjadi sudut pandang kita apa keikhlasan. Walaupun memang ikhlas itu nggak bisa diukur dengan uang, tapi kita bisa lihat mana yang mata uangan, <muming> mana yang ikhlas kita bisa lihat hati bisa rasakan oh di hati bukan kedengkian ya karena ada orang yang dengki padahal dia itu ikhlas orang dasar dengki dia udah gitu. ikhlas ya yang ikhlas saya punya guru tuh Kiai Mak Munrawa Buaya itu muridnya rata-rata jadi rata-rata jadi yang paling kagak Ustad paling kagak Ustad paling kagak Ustad yang begitu aja jadi tuh yang model yang model begitu ya Allah bagaimana yang benar-benar itu jadi Insya Allah luar biasa Muridnya rata-rata pada jadi beliau. Jarang yang kayak begitu itu menandakan apa beliau itu ikhlas. Hmm. Jadi, cari yang ikhlas, bukan yang mahal, bukan yang gede itu bagus. Oh, gede, bukan yang ikhlas, yang bagusnya sih semuanya gitu ya. Tempatnya bagus, or orangnya ikhlas. Insya Allah, ya. maka. Faizan anu, fa idzan tahat an huwa anta hakimu maka apabila berhenti dia daripada melakukan yang dilarang fa anta hakimu maka engkau itu bijaksana jadi seorang guru ketika dia mengajarkan dia sudah melaksanakan apa yang dia ajarkan hakim gurunya seorang yang hakim bijaksana dia sudah dia sudah amalkan fahuna kan yukbalu matakunu tadi maka di sana apa ya akan diterima apa yang kau katakan dan orang akan dapat petunjuk bil kauli minka dengan ucapan daripada engkau wa yanfa'u ta'limu dan manfaat pengajarannya itu apa manfaat tuh orang yang belajar sama manfaat bisa ngamalin entar bisa ngajarin orang kerasa waktu dulu saya ngaji sama guru saya guru saya banyak diantaranya tidak tidak ini tidak menafikan yang lain atau tidak memperburuk yang lain enggak saya ngaji kepada salah satu guru saya Kiai Makmun itu masya Allah setiap, setiap hari dapatnya itu kerasa seperti minum air saya katakan Oh begitu ya Oh ya 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 jadi kalau ini ini kalau ini ini Oh iya 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 paham, karena ngaji baca kitab kuning itu, artinya dari kagak bisa sampai bisa, ya dari nggak bisa baca kitab sampai bisa. Oh iya iya iya, besok ngaji lagi. Oh gitu ya. Padahal beliau ngajarnya nggak banyak ngomong, enggak. Kenapa? Ikhlas. Orang ikhlas tuh begitu yang kagak bisa jadi bisa yang kagak ikhlas itu yang ikhlas tuh yang kagak bisa jadi bisa yang kagak ikhlas yang tadinya bisa jadi kagak bisa kok perkembangannya malah turun bukan naik malah turun kenapa nggak ikhlas ikhlas jadi kamu tekankan ikhlas la tanha an khuluqin wa ta'ti lahu Ya, janganlah engkau cegah daripada ya, perangai. Ya, kalau membaca khulkin juga bisa. Jangan kau cegah daripada makhluk, itu ya. Oh, di sini barisnya khulkin ya. Watak timislau sementara engkau mendatangi yang sepertinya. Jadi, janganlah engkau mencegah an khulkin daripada satu akhlak yang buruk, ya, perbuatan yang buruk, maksudnya. Sementara engkau masih melakukan yang sama seperti itu. iza azimu, ke, ya, keaiban yang besar atas engkau apabila engkau melakukan. Kita lakukan itu kemaksiatan. Kita larang pada al, ya. itu adalah keaiban yang besar. Wa ma ahsana qaula ba'dihim aidan alangka indahnya perkataan sebagian mereka pula ya wa izan nasi qad asab kun asbata mutta'aman iz ghibta minhum umuran anta taqti'a wa ai para penasihat manusia sungguh engkau ya berpagi pagi menjadi orang yang dicurigai mutta'aman iz ibta minhum umuran ketika engkau aibkan daripada mereka akan segala perkara anta ta'tiha sementara engkau melakukan itu iya kau perintahin orang tapi engkau tidak iya kau perintahin orang untuk menjauhin tapi engkau malah deketin nauzubillah asbahta tan sa'un hum bil wa'zi mujtahidan bil mu la amri anta janib janiha jadilah engkau menasihati mereka dengan nasihat ya bersungguh-sungguh maka segala yang dapat membinasakan ya demi um, sungguh demi umurku engkaulah ya engkau yang menjadi yang berbuat dosa Ta'ibu dunya wa nasan raghibina laha Wa anta aksaru minhum rag ragbatan fiha Engkau Melakukan kaiban suatu dosa eh, Suatu kaiban dunia Dan manusia gemer kepadanya Dunia Dan engkau itu lebih banyak daripada mereka Gemernya pada dunia Na'udzubillah atau taibud dunia engkau aib di dunia wa nasan engkau uh, man, sementara manusia itu gemar raghibina kepada dan manusia itu gemar kepada ya kepada dunia wa anta aksaru minhum dan engkau itu lebih banyak daripada mereka rogbatan gemarnya fiha pada dunia jadi dia mereka manusia biasa demen ya. kepada dunia ini orang alim yang ngajarin lebih gemar lagi nauzubillah sumanauzubillah min zalik. maka oleh karena itu uang yang ada di kita nyatakan itu adalah apa titipan dari Allah. Selalu kita yakini itu, titipan dari Allah. Uang yang Allah berikan kepada kita titipan. Yang kita harus gunakan sesuai yang menitip. Siapa yang nitipin kepada kita? Allah. Jadi yang nitipin itu Allah. Maka semaksimal mungkin supaya kita bisa gunakan uang ini sesuai dengan titipan. Iya, orang yang nitip. Untuk apa? Makanya orang yang seperti ini kalau duitnya udah dipinjam udah ya. Tapi tetap ditegur tetap ditegur tapi hatinya mah tenang aja. Ya. Artinya tenang. Ya. duitnya banyak dipinjamin orang tenang kan <laughs> titipan kalau titipan punya kita bukan bukan titipan ayo titipan punya kita bukan bukan punya Allah punya orang kita kalau ada orang punya orang ini biasa aja kalau hilang gimana biasa aja kan punya orang ini biarin aja gitu <laughs> Tapi ketika kita mengakui punya kita, nih, udah nih, secuil kita akan kejar. Enak aja, hak pengadilan. Waduh. Jadi, jangan sampai begitu. Titipan dari Allah yang nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Duit yang kita miliki itu. Jadi taibu dunia engkau aib di dunia. Wa nasan raghibina. Manusia gemar kepada dunia lah wa anta aksaru minhum raghbatan fiha dan engkau lebih banyak daripada mereka gemarnya terhadap dunia. Al-irabu irabnya rajulun mubtadaun rajul mubtada. Rajulun bihi wasuwigal ibtidau bihi dan dibolehkan mubtada dengan dia dengan nakirah ya. kenapa ini ada musawiknya ya wa ya. ya. wasfahu bil, bil jumlati dibolehkan akan ibtida dengan nakirah ya atau juga begini wasawagal ibtidaa bihi wasfuhu bil jumlati dan membolehkan akan mubtada dengan nakira oleh sifatnya dengan jumlah yang setelahnya. Jadi musawwiknya itu adalah sifatnya. Kan kalau mubtada itu apa? Enggak boleh isim nakirah. Mubtada itu enggak boleh isim nakirah. Kecuali ada beberapa saat, beberapa keadaan seperti ini. Jadi wasawwaqal ibtida'a bihi bil dan membolehkan akan mubtada bihi dengan nakirah wasmu oleh sifatnya bil jumlah tiba lalu dengan jumlah yang setelahnya. Jadi dengan sifatnya itu menjadi boleh. Mutabihi mutalikun bi yu'ta ya. Bihi mutalik ya. dengan yulqa yu'ta yu'ta wa naibu fa'ilihi quddima alaihi lidarurati wa yu'ta fi'lun mudari'un wa jumlatu fi ma'li rafin sifatun lahu وغدا صرف زمان متعلق به يلقى فعل مدارئ وبه نائب فَائِلِهِ في النار متعلق بيلقى والجملة خبر الممتداء وتخرج فعل مدارئ وهو على حذف فاعل فتفريعية لضرورة ومنه متعلق ب وأمعاء فائله وهو جمع مئة Jadi am'a jam'anya mi'an. Usus. Qala fil misma'i al al-mi'a al-musran al musran isi perut. Wa kasruhu as'aru min al-maddi wa wa jam'uhu am'a mislu 'aynab wa anam wa jam'ul mamdudi am ayatun mislu imarin wa ahmiratin wa rajul wa jala fi'lan ma'udin wal fa'ilu mustatirun yaudu ala al-khuruj wal jumlatu sifatun li masdarin takhruju li asdari takhruju muqaddarun ay takhruju khurujan jalla zahira Bahasa fiha ini panjang sekali kita baca aja yang apa namanya mudah kalau ini Maya erobnya fiha al-fautafriyyatun ayydon wa biha mutaaliqun bi bad biyaduru wahuwa fiilun mudariqun wa fa ilu mustatirun yaudu ala man yaksiru bi ambiilmi wa ira Allahi taala jadi orang yang ibadah ya tapi bukan karena Allah siksaannya besar. Berarti ini orang apa nih? Orang ya pintar berarti nih ya. Kamaya duru al-kaf wa tasbihin wa jarin wa ma masdaniyatun wa yadru fi'lun mudhari'un wa imarun wa himaruna fa'iluhu bi raha muta'aliqun bi wa tukhanu wa tut'anu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli wa naib fa'ili yawd ala maa'u والجملة من في محل نصب حال من ضمير بهما بها وينتمل ان تكون تطمح منيا مبنيا للمعلوم وفعلوه يعود على رحاه وعليه تكون مِن يَتَكُونُ الكافوم min kal zaidatan ya adalah da, adalah kap dari pendapat tahsin tahsid ya kal hasidi, tahsid kal itu namanya zaidatan tambahan aja bi khilafihi ala al awali fa innaha asniyatun muqaddarun ba'daha mudafun wa taqdiru an alaihi Fayaduru bil amai alun kauniha hala kauniha tutahanu ta'ta rijlihi Katahani lasidi ay mahmudi kaya duru Ka ya ka dawaron ka dawaranil imari mirohahu. wa <tuk> taqdiru ala sani fa yaduru amma bi amaihi kadu kau dawran al himari kadawaranil himari bi raha hal kauniha tadhanul hasida tuthanul hasid tudhanul hasidu ya wal i'timalul awwal awwalu awla Lianna fihi al bihi minhu Wa tazallulan masdarun mabniun ala fa'ili Alun min fa'ili yaduru al-awwal Min fa'ili yaduru Ya, min fa'il Jadi hal daripada fa'il ya, ya yang pertama atau yang kedua ya min fa'ili yaduru al awali aw tsani fa yaji'u al fa'u fa'ul al fa'u wa yaji'u fil mudari'un wa man ismu mausulin fi ma'ali rafin fa'il fi'li wa fi nari muta'aliqun bi ma'zufin sifatul mausuli ay alladhi istaqarra fi an-nari wa yas'alu fi mudariun wa fa'ilu yaudu 'ala man وَلَؤُمَ قُلُ مَفْعُولُهُ وَجُمْلَةُ فِيمَا عَلَى النَّسْمِ أَلُونَ مِنْ, مِنْ فَاعِلٍ يَجِيءُ آيَ يَجِيءُ حَالُ كَوْنِيَّهِ سَائِلًا أَمَّ الْمَخْمَزَةُ للاستفهام ومنافية نافية كن كنت كنت فعل المضارع وتقول اسمها وجملة تأمرنا في مال نصب خبر كان وتنهى نعتب على تأمر ومفعوله معزوف أي وتنهانا ومقبلا حالا من قبل من قبل من, من فائل تأمر وفائل تنهى والاستفهام Qul yas'alu an ras'ani ras'uni s-sani Fayakulu fa'u atifatun wayakulu fi'l mudari'un wal fa'ilu ya'utu alaman yaksidu bi'ilmihi wa ilaw wajhi wal muradu yakulu wajhan lahum jawaban lahum Ya bil bin nida'i kawmi munadan mansubun li'anahu mudafun ila ghairil mutakallimi bal harfu jawabin aibala kuntu amiran wa anha ya ini lagi ditanya ya, kenapa kamu bisa disiksa bukan kamu dulu berbuat taat perintahin kami iya lakinnani lakin harfu istidrakin seperti istri kami akan tapi ya huruf istidrak wa nasmin dan nasab. wa nunu alil wiqayati dan nun itu wiqaya wa ya'u ismuha dan ya isimnya dan khabar isimnya makanat makuntu nafiyatun makuntu ya nafi makuntu nafiyatun mutalikun bi amilan ma kuntum muta'alikun ya. Mutalikun bi amilan wa amilan khabaru kana ay ma kuntu ami amilan bil muhkami wayas, wayas, wa yas wa yasi Wallahu alam misawa